Hai, Assalamualaikum. Saya Norman. Hari ini saya live lagi. Hari ini saya nak cerita kenapa kereta kena pasang tinted. Tengok sekarang. Sekarang waktu panas. Pasang tinted untuk lindung panas. Tapi kebanyakan orang pasang tinted masih tak panas. Masih tak sejuk. Sebab dia tak pakai tinted yang baik. Sebab dia pakai tinted biasa yang macam ni. Lebih kurang sama aja. Hitam juga yang baik. Yang baik hitam juga. Yang biasa hitam juga, tapi spek tak sama. Itu salah satulah. Lepas tu yang kedua, dia nak melindungi UV. Tinted mesti kena ada protect UV 96% supaya boleh lindung panas tu baik. Yang ketiga, kita nak pasang tinted tu sebab kereta kalau tak pasang tinted, dalam kereta ada banyak barang, kerusi, seat, steering, semua tu, kompartmen dalam tu, bila terkena panas UV ni dia akan mudah rosak. Kalau seat leather, seat tu akan retak-retak, merekah. Kalau yang seat kain, dia akan cepat koyak sebab sinaran UV ni panas. Kepanasan tu merekutkan komponen dan mengkaratkan besi. Kalau ada besi yang tak ada cat, lepas tu itu untuk dari segi masalah UV. Dari segi benda lain macam untuk VLT, dia adalah untuk supaya kereta tu gelap sikit. Kalau ada barang berharga kat dalam tu tak nampak sangat. Gelap macam ni ke gelap, tapi masalah tak lulus ni. Gelap dia untuk belakang ni lah, untuk letak barang. Lepas tu tinted tu kita pasang mesti nak kena UV baik. Lepas tu nak kena gelap. Gelap yang gelap sangat lah, agak-agak gelap. Jadi orang kalau dari jauh tak berapa nampak. Cantik. Lepas tu yang lain dia untuk image, untuk jimat. Misal kata kita pasang tinted tu, tintenya ada banyak jenis, ada yang biasa, ada yang baik. Kita pasang tinted tu untuk selamanya, bukan untuk selama sangat lah. Tapi niat tu memang untuk lama lah. Sebab Assalamualaikum Saleh. Kalau pasang tinted, kita dah modal 100.5 ke 100 ke 200.5 ke. Tapi kalau pudar dalam setahun, dua tahun, setahun lah. Biasa kalau yang biasa setahun pudar. Apa gunanya? Jadi kita kena pasang tinted tu, dia boleh, actually dia boleh pasang, boleh lama. Dalam 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun lah. Baru berbaloi sebab nak pasang tinted, dia makan masa yang lama. Lebih kurang 3 jam, 4 jam. Kalau asyik buka pasang lama-lama, barang kat cermin tu asyik kena cuci, lama-lama nipis cermin ni dengan calar lah atau kabut itu cepat rosak lah, asyik kena buka je. Lepas tu dari segi kejimatan, kalau pasang tinted biasa ni mungkin harga tinted biasa ni dalam 2.5 ke 1.5 ke, dia boleh tahan dalam setahun. Tapi kalau pasang tinted baik, dia dalam dari 600.5, dia boleh tahan sampai 5 tahun. 2.5 kali 5 berapa? 4.5, 500. 500, 1000. 1000 lebih. 1000. Mana lagi jimat? Sebenarnya pasang tinted baik lebih jimat. Dia tahan. Ada gangguan bunyi ya. Dia tahan lama. Sekali modal, lepas tu bukan sekadar tahan lama. Dia ada buang panas, dia ada UV, dia ada protect UV, dia boleh jimatkan aircon, lepas tu dia tak pudar. Semua tu boleh bertahan lama 5 tahun. Kalau pakai yang biasa, dia boleh tahan setahun.
Lepas tu dalam masa setahun dia tak ada potong panas. Dalam masa setahun dia boleh pudar apa semua hilang jadi putih je. Itulah bukan masalah. Lepas tu bila pasang aircon dia jimat sebab sinaran UV ni terlalu panas. Aircon sinaran UV terlalu panas tu, aircon yang sejuk tu tak dapat nak rasa, tak sempat nak rasa sebab UV dah makan dulu dia punya sejuk tu. Ha. Jadi pasang filter ni berbaloi kalau pasang filter yang ada potong panas, ada potong UV. Tengok berapa spek lah, harga dia lain-lain. Kalau yang paling murah, yang baik 6.5, 3.8, macam tu lah, 3 lebih, 4 lebih tu lah. Pernah kena tengok post saya yang sebelum ni yang atas tu, ada tekan je nak, nanti saya komen. Yang atas sekali yang saya pin tu. Mana-mana yang tengok ni, Saleh. Assalamualaikum Saleh, apa khabar? Saleh An-Nawawi, Saleh Teriban. Kan? Ha. Cuba share. Share lah sikit kat kawan-kawannya. Share kat mana-mana. Kan, nanti orang lain boleh tengok. Nanti dia dapat sesuatu yang berguna daripada live saya ni. Okay, lagi sekali. Pasal aircon ni. Kenapa aircon? Kenapa saya cerita pasal aircon? Sebab saya pun buat aircon juga sebenarnya. Saya pun buat aircon. Aircon dulu saya memang mekanik sebenarnya. Saya ada buat aircon. Aircon ni dia ada sistem. Dia ada sistem bila sejuk dia cut, bila off dia, bila sejuk dia cut, bila tak panas dia tak sejuk. Bila dia tak sejuk dia jalan. Aircon tu kalau dia tak sejuk, dia akan kompresor jalan je. Kompresor panas je, kompresor boleh tak tahan. Disebabkan kereta tu terlalu panas. Kereta tu terlalu panas sebab kereta tu terlalu panas sebab tinted UV tak ada. Jadi merosakkan sistem aircon. Itu punca kecil lah, antara punca-punca kecil lah. Lepas tu itu yang pertama. Yang kedua, aircon kadang-kadang baru pakai tak sejuk sebab aircon ni sebenarnya 2 tahun sekali kena servis. Bila mana kalau dia tak servis, filter dia sumbat. Bila sumbat dia akan memperlahankan perjalanan. Bila memperlahankan perjalanan, kompresor akan paksa dia untuk laju. Dia akan kompresor akan jam. Kompresor akan kurang upaya sebab kepenatan, sebab terlalu kuat running. Padahal sepatutnya dia tak perlu kuat running pun dia boleh sejuk. Kebiasaannya macam tu. Itulah cuy dia. Aircon ni 2 tahun kena servis. Lepas tu aircon kenapa selalu kurang. Aircon tu kalau ada kurang dia bocor. First dia bocor, yang kedua disumbat. Dia tersumbat filter dia dah lama lah tu. 3 tahun tak pernah servis. 4 tahun tak pernah servis. Dia sumbat. Sebenarnya apa yang diservis sebenarnya bukannya kita buka semua piping tu. Kita cuma just tukar filter dryer. Disebabkan filter dryer sahaja, filter dryer dengan valve tu je, dia akan menyumbatkan sistem, akan merosakkan kompresor. Bila kena tukar kompresor, dia akan kena tukar kompresor, kena servis, tukar valve, tukar filter dryer, kena tukar. Memang beribu lah. Jadi duit beribu. Disebabkan mula-mula kereta tu merasa tak pasang tinted. Lepas tu aircon tak pernah servis. Itulah. Lepas tu itu je lah. Okay. Terima kasih. Itu saja yang saya nak share. Saya daripada rumah tinted. Nampak. Like FB saya Norman Tinted. Page Norman Tinted like. Untuk dapatkan banyak info daripada saya. Harga terbaru, harga terkini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.